Kim, Kim, bangun Kim. Kim. Ngapain sih, Dok? Tadi tuh gua kuliah, tugas banyak. Jangan ganggu-ganggu ngapa? Ah. Tapi Black Clover udah tayang. Ayo, Gem. Kita butuh persiapan. Wakata. Gem, kayaknya gak bakal bisa deh. Dok, menurut Mob Psycho, anime yang sering gua tonton, kekuatan Esper itu bisa muncul kalau kita sering berlatih. Semangat! Gem, kayaknya ini keberatan deh. Kita cari yang lebih ringan. Iya, bener juga ya. Kita kan masih baru, kita harus pakai yang ringan. Oh, pakai ini aja. Dodo gerak to. Kita berhasil. Tampang-tampang orang kaya nih. Ceban. Gua enggak punya duit, Bang. Emang gua ngomong sama lu, tampang lu mah sama miskinnya kayak gua. Mana ceban-ceban? Gua enggak ada, Bang. Lagu apaan tuh, kartun? Badan doang pada gede, sukanya kartun. Sini-sini, apa lo? Sini. Apaan sih lo pada? Ah, gimana sih lo, Dok? Muka doang ganteng, duit kagak punya. Ya, gue lupa. Tapi, Gem, kalau misalnya nih, tadi gue dipukulin tuh, terus muka gue hancur, lu masih mau gak sahabatan sama gue? Dok, buat gue, lu itu Sasuke, untuk gue yang Naruto. Bahkan, sekalipun lu berkhianat, gue bakal setia untuk lu, Dok. Lu juga, Gem. Kalau seandainya lu jadi Nezuko, gue bakal jadi Tanjiro. Walaupun lo berubah, gue akan tetap melindungi lo, Gem. Yang! Aduh sayang, kamu kenapa-napa kan? Muka kamu masih sakit. Luka kayak begini mah, udah biasa. Aku udah sering nerima luka kayak gini. Nih aku yakin ya, preman yang tadi berantem sama aku sama Valdo itu lagi kritis di rumah sakit. Lagi koma. 3 juta aja deh, 3 juta. Mahal banget. Ya, maunya berapa? Kurangin lah. Berapa? 1,5. Ah, elah jauh banget. Mau kagak. 1 juta dah, 1 juta. Ya udah yuk kita cari makan. Bentar, sayang. Eh, Dok, walaupun kita dikata wibu, kita tuh harus laku, punya pacar. Hah, muka doang ganteng. Goblok lu. Lu gak ngargain orang jelek ya? Mubazir muka lu. Yuk, Yang. Ore wa shinde ita. Yarete ne. Do, somai buat lo. Sikso. Ore cewek gua tuh. Katanya biar lo cepet sembuh. Kasian lo sendirian di kontrakan. Lemes banget sih lo. Biasa yang ribut juga. Gem? Gem? Wah, udah keluar kamar aja lu, udah sehat. Gua udah tidur berapa lama sih? Seharian. Pusing banget pala gua. Wah, ciki dong. Minta dong. Dok, gimana keadaan pacar saya, Dok? Pacar kamu koma, dia lagi kritis.
cita omoi ta. Serius dok dia koma? Lah serius dong. Kamu meragukan saya. Saya ini dokter loh. Ya ya udah dok, kalau memang dia koma, kita harus cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit. Kan dia butuh oksigen sama infusan. Eh Bambang, kita ini bikin video dananya kurang. Di endorse juga kagak. Gimana sih kamu ini? Udahlah, saya mau pulang dulu. Eh, pintu keluarnya sini dok. Kamu ini bukan bilang dari tadi sama saya. Ada yang koma kok malah bercanda. Gimana sih kamu? Lah, bukannya dia yang bercanda ya? Yuk, gue langsung pulang ya. Sumpah, gila keren banget loh. Kayak di anime-anime. Jangan-jangan gue Ichigo. Tapi gimana caranya gue balik ke badan gue ya? Gampang, di film atau anime nih biasanya lo tinggal tidur aja di atas badan lo. Yaudah dah, gue balik dulu ya. Takut ntar cewek gue khawatir lagi. Eh jangan lo. Di film atau anime nih, kalau lo balik ke tubuh lo yang asli, lo bakal lupa kalau lo pernah jadi hantu. Ya, gak seru dong. Oh gini aja, lo baliknya kapan-kapan aja. Selagi lo masih jadi hantu nih, kita isengin orang aja gimana? Wah, ide bagus tuh. Ngintip cewek. Nanti kalau lo udah balik ke tubuh lo yang asli, gue kasih tau dah kelakuan kita. Sepakat. Game. Setahu gue nih ya, kalau hantu tuh bisa menyentuh orang, terus bisa bikin barang melayang, pokoknya bisa ngisengin orang tuh. Lah, lo kan tahu, gue jadi hantu juga baru, namanya juga masih magang. Apa sih? Eh bro, datang lagi lo, mau nyentor duit. Bang, lo dokter kemarin kan? Dokter apaan sih? Gue ini preman, gue bangga dengan profesi ini. Sorry bang, gue nggak ada bang. Jangan bohong lo, orang kemarin gue jual HP lu mahal harganya, pas lu orang kaya kan? Terus duitnya kemana? Masa mau malak lagi? Gua beliin HP baru lagi nih. Ya second sih. Walaupun gak sebagus HP lu yang kemarin. Eh, kayaknya ada yang salah. Ah bodo amat, pokoknya serahin duit lu. Atau lu mau gua bikin babak belur lagi? Jangan bang, saya udah gak punya duit bang. Ini aja sisa tonjokan yang kemarin masih berasa tuh. Ah, lamaan lu. Sini duit lu. Iya game, apaan nih? Oke, kita coba. Lu pakai gym aja? Awas lu, balas lu nanti. Besok kita beraksi. Apa? Mau maling lu ya? Bang, itu gimana bang caranya bang? Bisa terbang-terbang gitu bang? Gampang. Ajak gua bang, jadi temen lu bang. Ya, ajarin bang, ajarin. Ya. Oke, siap. Ayo. Widok. HP baru nih. Iya, Gem. Gue beli dari abang yang tadi. Cuma 4 juta doang. Eh, tapi kayak HP lo yang kemarin nih. Ah, enggak kali. Mirip doang. Gue seneng banget deh sama anime-anime begini. Seandainya ini tuh terjadi di hidup gue. Dok, sebenarnya gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Apa itu? Sebenarnya gue malu. Gem, ngomong aja, gue bisa ngerti kok. Sebenarnya gue pengen berak. Gem, tunggu, jangan lari. Kenapa lagi sih, Dok? Gua anterin yuk. Dok.
kok cewek gue akhir-akhir ini gak nengokin gue sih, Dok? Kemarin sih dia WA gue, katanya dia banyak kerjaan gitu. Ah, ya kalau kayak gini mah gue mending balik aja ke tubuh gue. Pasti dia khawatir banget sama gue. Gem, jangan dulu Gem. Tunggu sampai gue dapet cewek ya. Ah, dari kemarin gagal, Dok. Udah lah, gak usah. Ya kan seenggaknya gue punya harapan lebih, Gem. Yaudah lah, gue kampus dulu, udah jam segini nih. Ah, dari kemarin makan kampus mulu, gak seru lu. Ya kan gue ada UTS, Gem. Udah lah, gue cabut dulu ya. Gati. Dok, HP baru lu ketinggalan. Dok, kita harus sudahin semua ini. Sesuai dengan diagnosa dokter dan penelitian tim medis kami, Gemma mengalami keracunan makanan. Kamu tinggal bunuh dia aja, pakai racun yang aku pakai, yang aku bikin dia koma. Kan aku udah bilang sama kamu, ide kamu tuh buat ngeracunin dia itu salah. Bagaimanapun juga dia sahabat aku. Lagi kamu kenapa sih memutusin dia? Ya karena dia wibu. Aku juga. Ya, tapi kan kamu ganteng. Kamu kenapa nanya-nanya? Kamu ragu sama aku? Gak gitu, Ras. Kayaknya kita putus aja. Aku mau nelfon polisi sekarang. Dok, kamu pengen bikin aku di penjara? Enggak, aku bakal bilang kalau aku pelakunya. Sekarang HP aku di mana ya? Kamu taruh mana tadi terakhir? Tadi aku taruh di... Gema. Kamu ngomong sama siapa? Gem, kok bisa jelasin semuanya, Gem? Kita putus. Gem, mana Gem? Gem! Gem, gue minta maaf, Gem. Gue nyesal. Gue bahkan gak tahu kalau misalnya Laras ngelacunin lo. Please, Gem, kasih gue kesempatan sekali lagi, Gem. Gue gak bakal ngehanatin lo. Bahkan Laras udah gue putusin, Gem. Gem, gue sebagai sahabat lu, Gem. Walaupun gue gak bisa jadi Naruto, seenggaknya gue bisa jadi Sasuke, Gem. Walaupun gue udah berkhianat, tapi gue pasti kembali, Gem. Gem, bangun, Gema. Gem, Gema. Gem. Gem. Gem, Gem. Lo kemana, Gem? Gem, lupanya lo di sini. Gue minta maaf ya. Kok lo minta maaf sih? Kan yang mutusin gue si Laras. Gue bangun-bangun tidur nih, baca chat dari dia. Tiba-tiba gue diputusin, kan bikin galau. Mana gue jarang punya cewek. By the way, badan gue kok sakit semua ya? Gue berapa lama sih tidur? Dok, apaan sih lo senyum-senyum? Gue gak bakal hianatin lo. Dok, gue gak homo, Dok. Gue bakal jadi sahabat lo selamanya, Gem. Dok, geli, Dok, sumpah geli. Dok, jangan. Ada wibu nih. Duit, setoran, biasa. Gue udah bawa jimat ya. Gue gak terima kalau gue kalah sama pecinta kartun kayak kalian. Lemah. Bang, gue suka anime karena gue penikmat karya. Kalau lu gak suka anime, seenggaknya lu hargain selera orang lain. Alah, banyak omong.